Jempak puyuh salah satu warisan budaya masyarakat Melayu yang merupakan sejenis peralatan tradisional digunakan khusus untuk memikat burung puyuh. Dahulu memikat burung puyuh antara kegiatan yang diminati terutama selepas musim menuai padi. Peredaran masa menyebabkan aktiviti menjebak puyuh semakin dilupakan apabila haiwan berkenaan mudah didapati dengan adanya penternakan moden. Namun, masih ramai pencinta seni meminati jebak puyuh sebagai salah satu koleksi kerana keunikannya yang tersendiri. Di kampung Bunahan Tumpat, Kelantan, kraf yang sukar diperolehi ini diusahakan warga emas Cik Mut Cik Awang, 92 tahun. Cik Mut yang lebih mesra disapa Pok Mut berkata, ia dihasilkan daripada bahan-bahan yang berbeza dan rupanya juga jauh berbeza daripada sangkar burung yang lain. Jebak puyuh berbentuk sangkar separuh bulatan dengan tapak rata dan mempunyai mekanisme jerat bagi memerangkap burung puyuh liar. Bahagian serungkup berbentuk separuh bulatan dianyam kemas daripada pokok ribu-ribu. Inilah yang dikatakan sebagai pokok ribu-ribu, merupakan antara spesies paku pakis yang boleh didapati di belukar sekitar kawasan kampung Bunuhan di tempat ini yang menjadi material utama dalam menyediakan jebak puyuh. Sebelum ribu-ribu ini dianyam, ia akan dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dibelah dua akar tersebut menggunakan hujung ibu jari, kemudiannya dikeringkan dengan cara disidai di tempat yang redup selama beberapa hari bagi mengelak akar tumbuhan tersebut menjadi rapuh atau patah. Apabila kerangka jebak sudah siap, anyaman tulang belut daripada batang ribu-ribu besar dibentuk pada kerangka ini sebagai pemegang kepada anyaman yang memenuhi keseluruhan badan jebak berkenaan. Pak Mut berkata kepakarannya dalam menghasilkan jebak puyuh ini bertitik tolak selepas dia seringkali mengikuti datuk saudaranya menjebak puyuh sejak berusia 18 tahun. Masa minat lagi boleh buat. Kalau tak minat saya buat dah. Sebabnya? Sebabnya Pak Mut ni, lalu ni kan. Pak Mut buat gua ni ya. Untuk boleh buat cari makan lagi lah. Jelas Pak Mut terdapat perbezaan yang besar dalam reka bentuk jebak puyuh sekarang berbanding jebak puyuh zaman dahulu. Jebak puyuh yang berbentuk tradisional dihasilkan oleh datuk saudaranya tidaklah secantik sekarang. Tanpa pendidikan formal, Pak Mut mengubah suai alat perangkap ini dengan sentuhan daya kreativitinya sendiri. Susah kali ya, ini anyemeh. Ya, ukiran ini tak susah lagi. Banyak boleh buat dia kasar ni. Anyaman ni guna halus. Kira anyaman untuk siapkan anyaman saja tu mengambil masa berapa lama? Bermu buat dulu. Dululah. Dulu dia jadi dalam 18 hari. 20 hari tu lah nikah dengan solat baru siap. Baru siap. Masa tangin untuk tak. Di sebelah atas jebak terdapat hiasan kayu berukiran cantik. Hiasan itu dipasang melintang di sebelah atas palang halus yang terpacak di muka jebak. Bahagian kepala pintu jebak biasanya diukir dengan bentuk awan larat atau bunga kunyit dan sesetengahnya pula ukiran bunga mawar. Proses membuat gunung tersebut sama dengan proses membuat tapak di mana proses menekap dilakukan menggunakan kertas karbon yang dilapik pada permukaan papan. Ukiran gunungan ini menambahkan seri pada bahagian depan permukaan. Antara nilai seni yang terdapat pada jebak puyuh ini ialah dari segi anyamannya yang halus dan juga ukiran kayu yang terdapat pada badan jebak puyuh ini dan pelbagai motif digunakan sebenarnya dalam menyiapkan jebak puyuh ini. Antaranya yang ini merupakan mata bilis, anyaman motif awan larat dan juga bunga pecah lapan yang menjadi pilihan kepada penyiap ataupun pemilik jebak puyuh ini. Kepakaran Pak Mut dalam mencipta jebak puyuh mendapat pengiktirafan daripada Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia sehingga dinobatkan sebagai tokoh adiguru jebak puyuh pada tahun 1989. Bakat semula jadi yang ada pada Pak Mut turut mengalir kepada tiga daripada empat anak termasuk anak bungsunya, Sukiyah, 41 tahun. Minat buat jebak ni bila lagi? Masa umur berapa lagi? Di masa sekolah menengah, tak ingat lah. Tapi sekolah menengah tu dulu ada lah belajar dengan ayahnya. Masuknya, tak boleh 2-3 bulan lah, lepas SPM, rasa silap lah. Belajar lah dia dengan dia sikit-sikit. Lepas tu kan, gua duduk luar.
Habis belajar. Oh lah. Buat belajar betul kan bagi luar lah pulaknya. Tinggal lah. Katanya duduk di Penang. Oh, tinggal duduk Penang. Lepas tu kalau hari cuti tu balik tu. Ambil lah. Butir dua ambil baris sikit kat. Wah, gila balik sana. Tanya balik kat apa kat. Balik-balik lah. Sukia mengakui proses menyulam ribu-ribu pada badan jebat puyuh ini sangat rumit dan dia hanya mampu menyiapkan sebiji jebat puyuh dalam tempoh sebulan. Pada usia 92 tahun, Pak Mut tidak mempunyai kudrat untuk menghasilkan banyak jebat seperti di usia mudanya sebelum ini. Bagi memastikan warisan seni kreatif ini tidak hilang begitu sahaja, Pak Mut turut menurunkan ilmu pembuatan jebat puyuh kepada Muhammad Ghazali Yahya, Guru Kaunseling Maktab Rendah Sains Mara, MRSM Tumpat, selepas pemuda ini menunjukkan minat mendalam terhadap karya Pak Mut. Berikutan tahap kesihatan Pak Mut yang semakin uzur, Cikgu Muhammad Ghazali memperluaskan kemahiran jebat puyuh kepada orang ramai dengan membuka bengkel seni pembuatan jebat puyuh September lalu. Dan sebenarnya jebat ni tinggi nilai pasaran dia. Ya, khususnya yang Pak Mut sendirilah, kalau kata yang Pak Mut ni ramai orang tertunggu-tunggu. Ya. Dan kalau tempoh sekarang ni dalam masa 3 bulan saja hanya sebiji saja Pak Mut dapat keluarkan untuk. Ya. Jadi kalau ramai lagi yang dapat hasilkan ni, saya rasa jebak ni dapat dikomersikan lebih luas. Guru berusia 38 tahun ini berhasrat untuk mengadakan pertandingan jebak puyuh pada masa depan dengan lebih banyak penglibatan termasuk Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia serta NGO dalam menarik lebih ramai generasi muda dapat menghasilkan jebak puyuh mengikut kreativiti mereka sendiri. Penghasilan sangkar jebak puyuh melambangkan keindahan seni ukir dan ketinggian tradisi pertukangan Melayu sekaligus dapat mengangkat nilainya di pasaran. Semoga usaha dilakukan Cikgu Muhammad Ghazali dapat membantu memelihara hasil jebak puyuh ini yang merupakan warisan budaya yang masih ada di Kelantan, khususnya daerah Tumpat. Majidah Ismail dan jurukamera Muhammad